أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. Saudaraku rahimakumullah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, harta haram adalah harta yang paling membahayakan. Allah sangat membenci kepada mereka yang suka harta haram. Saking bencinya Allah, harta haram yang mereka konsumsi akan menyebabkan mereka untuk dijamin masuk neraka. Wailun lil mutaffifin. Celaka orang yang mengambil harta haram sekalipun sedikit. Taffafai taffifu artinya korupsi. Jadi al-mutaffifun para koruptor. Di zaman Nabi, waktu Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi sempat keliling di pasar. Lalu menemukan bahwa para pedagang di pasar, mereka masing-masing mempunyai dua timbangan. Timbangan yang satu, timbangan yang benar. Timbangan satunya, timbangan yang bohong. Kalau sedang mereka membeli barang dari orang lain, mereka menggunakan timbangan yang benar. Supaya ketika dia membeli barang, barangnya pas dan utuh dia mendapatkan haknya. Kebalikannya, ketika dia menjual barang ke orang lain, dia menggunakan timbangan yang bohong. Sehingga hak orang yang membeli itu berkurang sedikit. Ya mungkin satu on, dua on, tapi kan lama-kelamaan menjadi besar. Tapi Allah ancam, sekalipun sedikit. Karena itu adalah merupakan asal-muasal dosa. Wailun lil mutaffifin. Masuk neraka orang yang mencuri harta haram sekalipun sedikit. Jadi begitulah ceritanya ini. Kalau sekarang mungkin di perkantoran ya mengganti angka kuitansi misalnya. Itu bagian daripada at-tatfif juga. Termasuk juga ya menunda gaji karyawan. Ini termasuk. Kenapa? Karena kata Nabi, hendaklah mereka para pekerja itu, para karyawan itu, mereka mendapatkan gajinya sebelum keringat mereka kering. Itu yang seharusnya. Nah ini banyak yang ditunda-tunda dalam kondisi seperti ini mereka membutuhkan. Karena tidak lagi yang mereka harus dapatkan. Maka seberapapun mereka gunakan untuk kepentingan yang lain. Dengan cara menunda keringat mereka. Menunda penghasilan mereka. Ini selama itu. Itulah merupakan menggunakan harta haram. Dan termasuk di sini al-mutaffifun. Allah jamin dengan neraka. Wailul mutaffifin. Mengerikan saudara-saudara Allah. Dan Allah menggambarkan bahwa memang di zaman Nabi kejadiannya sedang menimbang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw waznuhum yukhsirun. Ini zaman Nabi. Sekarang sudah terjadi berubah versi, berubah bentuk, tapi intinya sama, yaitu menggunakan harta orang lain, menggunakan hak karyawan untuk kepentingan-kepentingan lain sehingga mereka tidak kebagian haknya. Ini juga termasuk al-mutaffifun. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu tidak akan pernah membawa keberkahan bagi yang menggunakannya. Jika itu sebuah perusahaan, perusahaan tidak berkah. Jika itu seorang pribadi, hidupnya tidak akan berkah dan dia akan menemukan berbagai macam masalah dalam hidupnya karena berapa penderitaan yang dialami oleh mereka. Mereka punya anak kecil, mereka punya keluarga di mana mereka semua sangat membutuhkan kebutuhan pokok mereka. Tahu enggak saudaraku, mereka bekerja karena mereka ingin hidup. Mengapa kok ditunda-tunda penghasilan mereka? Mengapa? Ada apa? Apa alasannya? Apapun kesulitan, benar kita akan kesulitan. Tetapi kita harus tegas bahwa hak mereka adalah hak mereka. Justru kita seharusnya menunda kepentingan pribadi kita demi untuk tidak menunda hak karyawan kita.
Seperti itu Allah SWT mengajarkan kepada kita. Karena itu Allah memaksa agar kita benar-benar mengikuti aturan ini. Kalau tidak, kata Allah, wailun lil mutaffifin, celaka mereka, karena mereka telah menggunakan hak orang lain. Dan dalam Islam ada istilah ghasab. Ghasab artinya menggunakan hak orang lain untuk kepentingan yang lain tanpa izin mereka. Itu ghasab. Misalnya kalau di pesantren ya, ada anak-anak santri menggunakan sandal temannya, menggunakan pakaian temannya, itu ghasab dan itu dosa. Dan bahkan para ulama fikih sempat membahas tentang apakah sah sebuah sholat ketika dia sholat di atas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya. Itu baru menggunakan untuk sholat, apalagi digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi itu merupakan ancaman dari Allah bahwa harta haram akan terus membuat kerusakan. Ketika seseorang terbiasa menggunakan yang haram-haram, lama-kelamaan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah haramkan? Saudaraku rahimakumullah, bahwa ibarat sebuah mobil. Mobil ini didesain untuk bensin. Maka haram hukumnya secara sistem mesin mobil ini diisi dengan solar. Kalau dipaksa diisi solar, maka mesin akan rusak. Pasti dia akan turun mesin. Karena apa? Desainnya dia untuk bensin. Sama kita, Allah desain untuk menggunakan harta dengan cara halal. Kalau dipaksa untuk menggunakan dengan cara haram, maka akan rusak. Rusak mentalnya, rusak cara berpikirnya, rusak cara hidupnya. Dan lama-kelamaan dia tidak merasa berdosa, melakukan dosa. Ini yang mengerikan. Dampak satu dosa yang kecil akan membawa dosa yang lain. Itulah tabiat dosa. Dosa itu seperti magnet. Ketika kita lakukan, dia akan mengambil dosa yang lain. Misalnya, tadinya hanya melihat gambar. Setelah itu, dia ingin bertemu dengan orangnya. Setelah itu, dia bersentuhan. Setelah itu, dia ciuman. Setelah itu, berlanjut sampai melakukan perzinaan. Setelah itu, berkali-kali melakukan perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu asal-muasal dosa. Dari yang kecil, dia akan membesar. Tahu enggak kenapa Allah perintahkan kita agar berdoa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Padahal kita sudah istiqomah, kita sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji. Mengapa kok masih Allah perintahkan? Jangan sampai kita melenceng. Kenapa? Karena perhatikan, ini jalan lurus. Ketika melenceng sedikit, perhatikan nih. Tadinya sedikit melenceng, tapi ketika terus lama-kelamaan dia melebar. Dia melebar. Perhatikan nih, tadinya melenceng sedikit, tapi melebar, melebar, melebar. Tadinya hanya menunda hak karyawan, lama-kelamaan dia akan terus korupsi, 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 korupsi. Seperti itu cara hidup seseorang ketika dia sudah membiasakan harta haram. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, begitulah Allah menyebutkan wailun lil mutaffifin. Jadi kata mutaffifin sangat kontekstual sekarang dengan berbagai macam kejadian, apapun bentuknya. Dulu berupa timbangan di pasar, sekarang juga mungkin di pasar masih ada orang mencuri timbangan. Di kantor berupa kwitansi, dan juga di perusahaan bisa juga termasuk al-mutaffifun, orang-orang yang menunda gaji karyawan. Bagian inilah yang perlu kita pahami, bahwa jangan sampai kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Satu seorang karyawan yang meninggal dunia karena kezaliman kita, Allah akan memintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Mereka adalah makhluk yang paling Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan bani Adam. Makanya siapa yang membunuh satu nyawa, dosanya seperti membunuh semua manusia. Maka ketika seseorang meninggal dunia karena kita penyebabnya, kita harus menanggung dosa itu seperti kita menanggung semua nyawa di muka bumi. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, ayo berhati-hati. Jangan sampai jatuh dalam kezaliman yang sama. Ini penyebabnya dari mana? Dari harta haram. Harta haram. Makanya Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Sampaikan Muhammad, tidak sama harta haram
al-khabis dan harta halal at-thayyib. Perhatikan saudaraku rahimakumullah, perumpamaan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan harta haram dengan kata al-khabis. Khabis, kotoran. Kalau kita ke toilet, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mengapa? Karena toilet tempat kotoran. Di situ bersarang semua setan. Karena setan suka berkumpul di tempat-tempat yang kotor. Nah, harta haram seperti kotoran. Seandainya harta haram itu berbentuk kotoran, niscaya tidak ada orang mendekat. Karena ujian dari Allah, harta haram tidak nampak kotoran. Hakikatnya dia kotor. Qul la yastawil khabith wa thayyib. Makanya orang yang terbiasa makan harta haram, dia akan suka yang kotor-kotor. Suka berzina, suka mabok, suka maksiat, suka dosa, suka mencuri dan seterusnya. Kenapa? Karena itu kotor. Makanya kata Allah, tidak sama kualitas harta haram dan kualitas harta halal. At-thayyib, at-thayyib. Mengapa Allah sebutkan at-thayyib? Karena dia baik untuk dikonsumsi. Dia baik untuk kesehatan. Dia baik untuk keimanan. Dia baik untuk disedekahkan. Itulah at-thayyib. Karenanya ketika suatu hari ada seorang sahabat, dia baru masuk Islam. Dulunya penjual khamar. Begitu masuk Islam, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasul, innama ana rajulun dzalika maksabi. Jadi Nabi ketika itu sedang mengumumkan tentang diharamkannya khamar. Langsung dia berkata, wahai Rasul, aku adalah seorang pedagang khamar di waktu aku masih kafir. Waqad iktasabtu fihi malan. Aku telah menumpuk di rumahku harta dari penghasilan khamar, wahai Rasul. Fa idza anfaqtu fi sabilillah, hal li ajr? Jika aku infakkan harta itu di jalan Allah, apakah aku kebagian pahala, wahai Rasul? Apa kata Nabi? Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kalau ada orang berinfak dengan harta haram, tidak ada pahalanya. Jadi harta haram itu sebetulnya memang enggak ada gunanya. Mau diapain? Disedekahkan enggak ada pahalanya. Dimakan sendiri merusak. Ya sudah. Itu seperti buah simalakama. Dimakan merusak, diinfakkan enggak ada pahalanya, bahkan merusak juga. Merusak yang lain. Bahkan orang yang makan harta haram, sekalipun dia tidak mengambilnya sendiri, dia penikmat harta haram, diberi temannya, dia nikmati harta haram, tidak diterima doanya. Enggak terima doanya. Apa kata Nabi? Rajulun yutilu safar. Seseorang dalam perjalanan. Seorang musafir seharusnya diterima doanya. Doaul musafir la yurad, kata Nabi. Seorang musafir enggak pernah ditolak doanya. Tapi apa? Begitu dia di tengah jalan, dalam safar, dia berdoa. Rajulun ash'asa akbara, pakaiannya penuh dengan debu. Kemudian rambutnya kusut, dia mengangkat tangan ke langit. Dia berkata, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Seharusnya, dalam keadaan serhana, pakaian penuh dengan debu, diterima doanya. Makanya orang yang pergi haji, pergi umroh, dia diperintahkan agar memakai ihram dan tidak boleh memakai harum-haruman, supaya nampak dirinya seperti yang aslinya sebagai hamba Allah. Makanya Allah tidak suka menerima seorang yang berdoa dengan pakaian megah kebanggaan, berlapis emas. Allah tidak suka menerima doa orang seperti ini, karena ini orang sombong. Tapi Allah senang menerima doa sang hamba ketika berpakaian sederhana. Ini orang, kata Nabi, seharusnya doanya tidak ditolak oleh Allah. Tidak ditolak oleh Allah. Dia sedang mengangkat ke langit tangannya. Kata Nabi, ketika seorang mengangkat tangan, Allah malu menolak doanya. Dan dia memanggil nama Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Allah malu menolak doa sang hamba. Allah malu menolak doa sang hamba ketika memanggil nama Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Saudaraku, apa kata Nabi? Sayang. Wa mat'amuhu haram, yang dimakan haram. Aku enggak makan kok. Aku hanya pakai beliin pulsa. Aku hanya beliin baju. Aku hanya beliin sepatu. Aku hanya bikin rumah. Kata Nabi, enggak makan, wa malbasuhu haram, yang dipakai haram. Termasuk juga ditolak oleh Allah doanya. Oh, aku enggak makan. Aku enggak pakai kok. Aku kasih istri, aku kasih anak. Dia kan enggak tahu. Wa ghudhiya bil haram, dan dia menikmati harta haram. Ditolak doanya semua.
fa anna yustajabu lahu. Mana mungkin doanya diterima? Ya Allah, ditolak doanya, ditolak ibadahnya, ditolak salatnya, ditolak puasanya karena harta haram. Perhatikan, rusak semua. Sistem dalam tubuhnya rusak semua. Rusak keikhlasannya, rusak ibadahnya, rusak semua. Seperti mobil desain untuk bensin, dia diisi solar, rusak semua, harus turun mesin. Perhatikan, seperti itu bahaya harta haram. Pak Ustaz, kok bisa ditolak ibadahku? Kenapa Pak Ustaz? Aku kan sedang ibadah sudah Pak, aku baca Quran, aku sholat. Perhatikan, orang yang makan harta haram, sekalipun sedikit, wailun lil mutaffifin, sekalipun sedikit, dia seperti HP disconnect. Sudah disconnect dari operator. Ini HP disconnect, nggak ada pulsanya. Coba kamu pencet nomornya ke temannya, pencet nomornya dengan benar, nomornya benar, coba connect nggak? Disconnect kan? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Seperti itu orang makan harta haram. Ketika sudah masuk harta haram, langsung dia disconnect dari Allah. Solatnya benar, doanya benar, semua benar, tapi disconnect, semua tertolak. Ini saudaraku, wailun lil mutaffifin, masuk neraka orang-orang yang makan harta haram sekalipun sedikit. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hati-hati saudaraku rahimakumullah dari harta haram. Jangan sampai sedikit pun kita mengizinkan harta haram masuk ke rumah kita. Jangan sampai anak kita makan harta haram. Jangan sampai istri kita makan harta haram. Jangan sampai istri kita makan harta haram. Saudaraku rahimakumullah, hati-hati. Harta haram merusak sistem kehidupan. Bayangkan coba ketika ternyata harta haram menjadi sistem kehidupan bernegara. Betapa rusaknya sebuah negara itu. Di negeri itu akan hilang keberkahannya. Yang ada hanyalah kekeringan, permusuhan. Tak pernah selesai. Karena semua jadi panas. Semua sibuk ingin merebut kekayaan. Pertarungan seperti hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Itulah ketika dia, harta haram menjadi sistem yang menguasai negeri itu. Subhanallah. Apa kata Allah? Alladzina taghaw fil binad fa'aktsaru fiha al-fasad. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad. Ketika sebuah negeri terlalu banyak harta haram, terlalu banyak harta haram, terlalu banyak penyimpangan, maka otomatis negeri itu akan banyak kerusakan, akan banyak perzinaan, akan banyak tempat maksiat, akan banyak dosa-dosa. Tumpah di mana-mana. Dosa dianggap biasa. Bahayanya apa? Ketika Allah menyaksikan negeri seperti ini sudah terlalu banyak dosa, maka Allah akan mengazab mereka. Fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Maka Allah akan hantam negeri itu dengan azab yang pedih. Tapi itu ada kok, negeri yang banyak dosanya, gak ada imannya di situ, mereka kok aman-aman saja. Oh beda. Mereka sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanasadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ketika ada sebuah negeri, tidak ada iman di situ, banyak dosa di situ, maka ketika negeri itu ternyata sudah tidak ada keadilan, maka Allah hancurkan negeri itu. Tapi kalau masih ada keadilan di situ, Allah masih tahan sejenak di istidraj. Karena Allah sudah menyiapkan adab bagi individu-individu mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya istidraj, diulur untuk diadab setelah itu. Namun subhanallah, ketika negeri itu banyak orang beriman, tapi orang beriman ini sengaja untuk berbuat dosa, na'udzubillah min dzalik. Ingat, ketika Allah mengadab, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi adab Allah Subhanahu wa taala. Ilah dia, subhanallah. Mengapa ketika seorang sahabat tadi itu bertanya, "Wahai Rasul, apakah Allah menerima sedekahku? Aku adalah seorang pedagang khamr ketika aku masih kafir. Dan sekarang aku akan sedekahkan hartaku yang banyak ini dari khamr itu. Apakah diterima oleh Allah?" Innallaha tayyibun la yaqbalu an illa tayyiba.
innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, kata Nabi. Allah Maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Makanya hindari bersedekah dari harta haram. Enggak ada gunanya. Karena itu harta riba menurut para ulama bukan disedekahkan. Bahkan dulu kesepakatan para ulama dibuang, dihancurkan, dibakar, dibuang ke laut. Tapi akhir-akhir ini ada pendapat ya boleh digunakan untuk fasilitas umum, jalan raya dan sebagainya. Kenapa? Karena harta haram. Harta haram merusak. Dia bagaikan api, memakan terus, membakar terus, merusak terus. Itulah dia harta haram. Karenanya ancaman Allah sangat tegas. Wailun lil mutaffifin. Lalu Allah mengingatkan supaya tidak berani berbuat harta haram, supaya tidak berani mengambil harta haram. Apa yang Allah ajarkan? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim. Yakinlah saudaraku, Allah, kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan bertemu Allah. Masa kamu berani membawa harta haram di depan Allah? Ada orang, dia ahli ibadah. Hari itu pergi haji. Nah, yang pergi haji ini, dia bekalnya haram. Dari hasil korupsi, pergi haji. Apakah diterima? Dia aman-aman kok. Dapat sampai tawaf bisa. Sa'i juga bisa. Dia wukuf di Arafah juga bisa. Padahal dari harta korupsi. Tapi begitu dia sampai di miqat, dalam riwayat dikatakan, sampai di miqat, dia mengucapkan, labbaikallahumma labbaik. Ja'a munadin minas sama, datang suara dari langit. La labbaik wa la sa'daik. Tidak, tidak, tidak. Loh, kenapa? Zaduka haram. Wa maluka haram. Wa rahlatuka haram. Wa hajjuka wairu makbul. Bekalmu haram. Perjalananmu haram. Hajimu ditolak. Jadi sejak dia masuk ke miqat, sudah Allah tolak. Sekalipun sudah dia bisa tawaf, dia bisa sa'i, bisa wukuf di Arafah, tapi karena hajinya berangkat dengan harta haram, maka ditolak oleh Allah SWT. Jangan main-main masalah ini. Allah tidak butuh haji kita ketika kita melakukannya dengan cara haram. Apalagi itu dosa. Ini perbuatan ibadah. Ketika menggunakan harta haram, Allah tolak sejak awal. Allah Maha tahu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah tahu sekecil apapun dosa yang kamu perbuat. Jangan dikira Allah lalai. Sekecil apapun penyimpangan yang kamu lakukan, semua itu kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudaraku rahimakumullah, sekali lagi ancaman Allah serius. Wailun lil mutaffifin. Dan Allah memastikan bahwa kita akan dihisab. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Dan Allah akan menyidang kita. Inilah hari yang agung, liyaumin azim. Dan Allah akan memanggil kita sendirian. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Enggak ada pengacara. Karena pengacaranya juga disidang oleh Allah. Enggak ada pembela. Pembelanya disidang oleh Allah. Enggak ada polisi. Polisinya disidang oleh Allah. Enggak ada satpam. Satpam disidang oleh Allah. Semua disidang oleh Allah ketika itu. Maka semua kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Saudaraku rahimakumullah, sadarlah. Ayo kembali kepada Allah. Kezaliman kecil apapun jangan lakukan. Hanya demi kita bersenang-senang. Mending kita menderita daripada kita membuat orang lain menderita karena harta haram yang kita ambil. Mending kita bersabar dengan yang sedikit. Qalilun tu'addi syukruh khairum mimma kasru alha, kata Nabi. Sedikit tapi kita senang. Sedikit kita bahagia. Sedikit tapi kita tidak menikmati hak orang lain. Lebih baik daripada kita banyak dibilang konglomerat, dibilang paling kaya, tapi ternyata kita menyiksa karyawan kita dan mereka tidak mendapatkan gajinya karena kezaliman kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberkahi kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita dari harta haram. Na'udzubillah min dzalik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.